Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya dengan Abang Syahrul. Kami ni geng Pathfinder. Kami akan berkayuh ke trail Batu 14 Hulu Langat. Rewrite. Yang trail ni kami memang dah lalu dulu, dah selalu lalu, tapi trail sebab trail memang best. Dah lama tak lalu, kami nak masuk balik ke trail ni. Check it out. Nanti kami akan muatkan video-video yang terbaik tentang trail ni. Alright, bye. Kita lalu dulu taman perumahan sebelum masuk ke laluan off-road. Hari ini kami berdua aja berkayuh. Alamak, dulu dah pernah masuk sini, tapi lambatnya laluan telah tertutup. Kenalah tebas menggunakan parang. Okey. Buat buka balik jalan. Nasib baik barang bawa. Kalau tak bawa barang, susah juga tu. Menarik, menarik. Yang tu jalan mati. Yang tu jalan mati. Okey, nampak gayanya memori masih kuat lagi. Dapat jumpa balik trail yang dulu kami pernah lalu dalam kurang lebih tahun 2015 kalau tak silap. Last ride kat sini. Trail dia memang best. Lusung buah-buahan, kampung, off-road. Boleh kata off-road. Banyak off-road. Ini nanti kami nak masuk ke sini lah ni. Masuk ni tembus ke sana. Kemungkinan kalau sempat boleh mandi air terjun. Kita jumpa nanti. Tengoklah, kalau malas nak panjat, mana tengok. Sambil kami kayuh tu, kebetulan ada tuan kebun dekat situ. Kami pun minta lah nak ambil buah rambutan sikit, nak rasa. Jadilah.
Sambil kayuh, boleh makan buah lagi. Huh, nikmat. Oh, mendaki, tolak, kisah, tolak, kayu, tolak, itu lumrah mountain bikers, off-road. Huh. Tu dia, begitulah. Kami mendaki dah semakin tinggi tengok sampai boleh kata nak sama dengan bukit kat kat belakang tu, background tu. Oi. Kena jaga perut, Hania. Kena jaga perut. Jaga nafas. Oh, memang letih. Kami take 5 dulu kat sini. Untuk menghilangkan lelah. Perjalanan masih jauh lagi ke di hadapan sana. Wah, nampak gayanya semakin menarik. Durian. Hai, tuan tanah dia pula tak ada. Kalau ada bolehlah kami makan durian. Tak apalah. Macam tu. Kami sambung jalan kayu. Setelah berehat sebentar di dusun durian. Rasa tuan rumah dia tak ada datang. Jadi kami pun menyambung kembali kayuhan kami. Ada buah durian situ, kami nak ambil tapi tuan dia pun tak ada. Jadi terpaksalah kami tinggalkan. Itu saja. Ambil ambil mencuri. Kami dah sampai puncak yang tinggi. Hoi. Memang meletihkan. Hoi, boleh. Meletihkan buruk dulu. Cuba lah. Dia ada lah. Rebas lah. Okey, nampak gayanya paksa berpatah balik. Tengok, jalan dah ditutup oleh pagar. Jalan pun dah ditutup semua. Kena patah balik lah. Penat, tapi nampak macam mana. Kita try laluan lain. Go away, go away, go away, go away!
Maka berakhirlah kahiwan kami pada hari ini dengan mendapat satu loop bulatan kayu trail Hulu Langat. Wah, wow, memang puas hati hari ini. Kita akan bertemu lagi di trail-trail yang akan datang. Jumpa lagi.